benda yang paling seronok ialah bermain dengan alam. Selepas berapa tahun sebab rumah hutan kan, pokok dah matang, landscape dah matang. Wah, sangat saya kerja. Sepenat-penat badan ni nampak hasil. Buat benda apa pun kau nampak hasil, seronok. Tapi selalu saya tanya diri saya, dalam pekerjaan saya berjaya, tapi kalau dekat akhirat tak berjaya, maksudnya saya ni mencelakakan diri sendiri. Saya musnahkan diri saya. Macam mana berjaya sekalipun, hidup pasti mati. Kita kena beringat satu kepala je. Hidup mesti investment, buat bekal. Pahala tu duit. Duit tu pahala. Nak terbang kan, pergi negara Allah yang kekal kan. Cari tiket, cari duit banyak, cari pahala banyak. Sebab tak baik inilah saya tegur diri saya. Saya bukannya baik sangat pun.